Wah, tarik apa tuh? Kerapu lah kau. Kerapu lagi, kerapu lagi. Woi, bila aku ambil video lah ini ikan naik. Bila tak ambil video. Cekul. Pegang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua Apa khabar? Mudah-mudahan semuanya sihat, sihat seperti biasa Bertemu kita sekali lagi rancangan misi Azman Ikan Bilis. Kita tak seperti kebiasaan pada hari-hari yang biasa Pada hari yang lain kita terus ke papan kenyataan buat sikit taklimat pasal ke manakah kita nak pergi hari ini. Memenangkan misi yang lepas, misi air besar tu, kita telah mengalami kegagalan lah. Tak ada hasilnya pun adalah sikit. Nak tunjuk pun segan lah. Okay, pada kali ini kita ada misi untuk mencari lauk sejari mungkin ikan sembilang dan apa-apa yang ikan yang kita dapat lah. Target kita ikan sembilang ni hari. Kemana kalau lokasinya itu, kita akan ke Pulau Ketam lah. Mungkin kita mancing di alu-alu sungai ke, dalam sungai ke untuk mencari ikan sembilang. Sebab tu saya tak buat taklimat pagi ni, sebab Pulau Ketam tu biasalah tak ada risiko sangat lah. Cuma keadaan air pagi ni, air kategori air pasang lagi lah, air pasang besar lagi. 5.0 ni hari ni, saya hari ni mungkin bersama kawan-kawan yang lain juga. Tapi dia neri, saya ambil dia kat pengkalan depan tu. Masa pun dah hampir pukul 8. Kita gerak sekarang, kita panaskan enjin tu. Jangan sekali-sekali lupa Kalau dalam ni boleh lagi bila dah keluar tu nanti. Yang penting bila naik je, kita pakai. Kadang-kadang terlupa ni. Mudah-mudahan hari ni kita dapat lah cari lauk. Kat rumah ikan dah habis ni. Air telah pasang pagi tadi dalam pukul 4 pagi lah saya rasa. Mungkin dalam pukul 11, nanti pukul 10-11 dia akan suruh balik lah. Ini sekarang air tengah-tengah penuh. Hari ni saya akan menggunakan set-set yang ringan sajalah. Ada 3 batang tu, semua set kecil, semua set 4000 siri. Dia punya rod pun semua yang kecil-kecil lah. Sebab kita nak rasa lenturan ikan sembilang, mudah-mudahan ada gemang. Dah lama tak rasa menarik ikan ni. Tengok kawan-kawan dalam FB semua ikan babun-babun semua. Tak apalah, kita belum ada rezeki lagi. Sebelum tu, saya nak telefon dia dulu. Apa ni? 4, 3, 2. Salah hari ke? Terus call lagi satu. Tak ada, pergi solo je. Tinggalkan ni. Saya baik dapat. Anda hubungi peti message. Memang kena bahan ni dia orang ni kan ni. Dua. Ataupun tempat dia orang tu tak dapat line. Tak mungkin lah kan. Masuk je lah. Saja nak telefon. Dia suruh pergi saja je. Nak tanya dia kan. Nak test. Nak gurau pergi bagi. Okay, kita dah hampir sampai Tu dia tu dia orang dia. Sekejap lagi saya kenal. Hello my friend. Handphone ni leh lah. Handphone mana handphone? Tapi nantilah saya tunjuk apa umpan dia lah. Saya pun nampak leh sekarang. Okay, saya kenalkan kawan-kawan saya ni. Alah kawan biasa lah. Ni rajaman ni. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah. Misi Kumpau akan berbalas hari ini. Ada seorang lagi baru kita. Ini sebenarnya first time lah turun ke apa nama ke laut. Biasanya mancing udang je. Tak tahu hari ini mabuk ke tak Alah, harap-harap tak mabuk lah. Kalau mabuk di mana tolong Kita sebenarnya ini berempat tapi abang biasalah, abang-abang seng kita tak tahu mana pergi ni patut orang telefon tak jawab, dia tak berapa sihat ni hari. So kita pergi bertiga lah. So doakan kita hari ni misi kita berjaya lah, dapatlah sikit. Saya buat video yang ada yang lengkungan-lengkungan pancing mana ni tak ada kita yang melengkung ni. Ok, kita teruskan perjalanan kita. Inilah dia penempatan Pulau Ketam. Sini semua adalah perkampungan nelayan banyak terdapat pohon-pohon, pohon tunda. Depan sana ada jeti penumpang.
dan datangnya dari pelabuhan selatan Port Klang. Yang saya tunjukkan dalam misi Pulau Belajar Mancing di Pulau Ketam hari itu, ini dia penempatan dia. Suatu hari kita tak berkesempatan datang ke sini. Depan tu kelihatan jeti utama ni, jeti utama Pulau Ketam. Nampak tu feri. Tu dia feri. Okey. Ini dia jeti utama dia. Nampak basikal banyak tu dengan motor. Kenderaan lain tak ada di Pulau Ketam ni. Cuma ada basikal dan motor saja. Dan yang menariknya dekat sini, terdapat sebuah stesen minyak, stesen minyak terapung. Tapi bukan untuk petrol lah. Stesen minyak terapung ni dihaskan untuk apa? Untuk pot-pot nelayan, pot-pot buka tunda ke nak isi minyak. Kat situ tu dia, nampak kapal supply minyak tu. Ni stesen minyak dia, tengah-tengah Okay, alhamdulillah kita pula sampai di port yang kita tujui di ujung-ujung Pulau Ketam ni. So dia ujung-ujung dia ini sekarang dia, cikgu kita tu dah mulakan sekarang aksi dia tu dia. Ada nampak akan lalu nanti kita kat situ. Okay, untuk set ni hari, saya bawa set yang kecil sekali lah. Saya punya set ni, ni yang paling lama ni, Rin ni dengan saya ni. Dia Ryobi Zesta 4000. Tali ni saya rasa 30 pound kot dia dah ni. Lupa lah. Dia punya rod ni Bosna, Bosna extreme berapa dah. Tak pasti dah lupa lah. Tulisan pun tak nampak. Okay, batu pun kita batu kecil. Saya sebuah ni, tali ni pun dalam 30 pound lah. Dia punya perambut. Hari ni saya cakap tadi kononan nak ada perempuan. Abang Man kita tu, Raja Man tu, tak dapat lah perempuan. Pakai sotong je lah. Misai-misai janggut-janggut sotong ni. Dan kita cuba je lah. Sotong pun tak banyak, ekor je dapat ni. Kita guna isi sikit. Katanya nanti kalau ada masa tak perempuan, kita menjala je lah. Kita enjoy ni. Okay, kita mulakan isi memancing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima mana? Bongkong lah tadi. Mana terima? Terpancing kau? Terpancing. Aku geli betul budak aku. Saya malas nak buat mata pancing. Raja Man punya pancing dia dekat 20 biji. Perambut dia dah sekat tau. Punya lah dulu, sayang abang. Punyalah kedekun nak cakap sayang abang lah. Sudahlah. Sudahlah, tengok dia punya sampai 20 biji dia buat jenis. Satu kawan pun dia tak bagi. 2 tahun aku dah beritahu dah, siapkan perambut apa semua. Hei, ngari-ngari betul. Tengok, tak minta satu perambut pun. Tak boleh, ini yang ada ong di sana tau. Okey, kita buat yang kedua pula. Mancing ni sini cukup tenang Hujan ke apa ke. Air pun tak dalam Air pun 3 meter, 4 meter Kalau umpan ni, sebab umpan limited. Masa ni kita masuk habis-habis lah. Tak nak terjulur-julur, nanti kan cepat habis. Drag macam biasa lah 90%. Okey, kita tunggu apa hasilnya. Takkan apa tengok hasilnya. Padi pula lah. Macam memang kena. Laju dia matang je. Hasilnya? Nak ambil tak, Man? Alamak. Blues. 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 Hasil yang pertama, lesson blues Mana sembilang ni? Haji. Gigi. Ada. Gigi. Okey. Aduh dia. Ni ikan target kita dia. Tahniah Haji, ini dah dia ikan target kita. Alhamdulillah. Bayar dia. Okey, jaga diri saya. Ni saya sudah sedap ni. Sembilang. Alhamdulillah. Tahniah Haji. Nak katakan sesuatu Ji. Pandang sini Ji. Ini first time dapat sembilang. Mancing first time. Ada rezeki Haji kita. Apa Man? Alhamdulillah dapat belukang ni. Belukang. Sama Man, kita serupa Man, blues. Okey, tu pun blues lagi memang blues lah. Haji kita lagi Sebab pancing dia tak nak pancangkan tu.
Kan ke terjun. Dengan suasana gerimis. Aduh, hai malu nak tengok. Naik lagi. Malu nak tengok. Aduh, hai. Di tempat dia ni dengan umpan kita ni, tak apalah lepaskan balik. Bangun. Bangun laut. Lagi. Yes, yes. Come on, bang. Come on. Tengok apa ikannya eh. Bilang. Bilang. Come on, bang. Come on. Dengan Matt and the Blues Gang. Matt and the... Jadi reality memancing. Kalau kita ke pasar, kita boleh pilih ikan mana. Tapi kalau memancing, kita tak boleh ikan. Apa yang naik, kita terima je. Kalau yang kita tak nak, kita lepaskan balik. So, ini bukan pasar eh. Yes. Yeah. Yes. Wow. Ahmad and the Blues Gang. Kalau ini kita kumpul lagi. Boleh. Haji nak ke ikan ni, Ji? Buang dia. Ya, pastinya tengok lihat apa yang kena. Oi, yo. Apa tu? Memang kita tak boleh ikan. Ya ke? Oh, besar saya kata saya nak bagian kering macam sini. Wow. Kemudian Haji kita nak ni, buatkan kering kat sini. Kita buatkan kering. Dia besar blus. Oh, besar tu. So dia tuan Haji kita. Layan Ji, layan. Oh. Kita pilih ikan, nak pilih Ji? Tak boleh pilih, ini apa saja ni. Hai. Tu dia. Ikan kering, ikan kering. Ini pun makan. Ini pun makan dia, layan ikan kering ni. Oh, ikan kering. Bersama sambung dia, layan dia. Oh, baik. Jadi layan tadi. Oh, sama jugalah. Sama juga. Besar lagi. Tanya Haji. Misi ikan kering hari ni. Layan je, layan. Layan je. Tak apa, dapat tarik. Okay, Janji tarik, Janji tarik. Okey. Ui, pencar dia. Okay, inilah dia. Saya cakap tadi kita tak boleh pilih ikan. Tapi berdasarkan umpan kita tu, yang kita ada, inilah dia. Dengan kadar naik. Tapi kita reda ya, kita terima je lah. Janji layan. Haji tu pun nak ikan kering kata nak buat je. Jenak. Betul je ni. Merah. Tapi mantul dia gitu. Woi, pancing aku pun. Oh, tu dia. Haji nak ikan kering. Nak ikan kering. Sipek, kumpul tak kesal. Tanya, Man. Aduh. Oh, dia cikgu kita lagi. Tu dia lagi ikan kering. Ikan kering lagi. Aduh. Tahniah, Man. Ya, terima kasih, Man. Benar hak lagi, Man. Bab ni kaya ruah. Okey, terima kasih. King of the blues lah, Bang Kau. Benar hak lagi. Gaya narik ni memang... Kita dah tahu lah. Liar. Oh, liar. Dia liar, Haji. Benar hak ni liar, Haji. Ya, liar. Oh. Janji happy ni, layak. Nahak lagi ni. Nahak. Sebelum ni dia naikkan kerapu tong gas ya. Nahak lagi. Kita tengok gas apa yang naik dari. Belukang tong gas kah? Ini mau belukang tong gas ni. Nah, tu dia. Oh, tak kalut lah. Kita boleh nahak kah? Buat kau lah. Biasalah, apa yang naik kita terima je. Hah? Betul kan? Iya ke?
Eh, aku tak percaya lah, Man. Ini bohong, Man. Alhamdulillah, mes ini ada rezeki aku. Kering itu Haji. Terima kasih, terima kasih. Haji ni kering. Alamak, bagus tu. Haji yang kering aku punya. Yes, 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 yes. Tadi. Kalau mak ni dekat dia, dekat dia di sini. Oh, rezeki yang kering. Kering besar pun lagi. Ya. Untunglah Haji. Tahan sebulan juga kering aku. Tunggu. Oh, apa ni? Ui. Kan kering ni, ini. Jadi aja buat kita lagi. Kan tu Haji ke kerapu? Kerapu. Oh, Haji, Haji, Haji. Oh, ikan tu Haji. Kan kering. Oh, besar, oh, besar. Besar dia kan kering. Alhamdulillah, kan kering pun kan kering lah. Ini gelojo kan? Ah, gelojo. Ini gelojo belukang kau. Oh, ikan kering lagi, Bang. Ikan kering. Cukup gembira kita hari semua naikkan belukang ni. Tapi tak adalah ada permintaan dari Haji nak buat ikan kering katanya. Tu dia, rejeman lagi. Raja belukang mana ni? Kalau naik belukang, raja belukang lah. Itu kan nama dia pada raja belukang. Raja belukang, Neri. Raja belukang. Oh, naik lagi. Oh dia Haji. Confirm yang kering kita punya. King of Blues Kang. Blues. Tu. Yes, yes. Raja Kang. Aduh, tu dia layan. Pesta Belukang. Pesta Sembilang jadi Pesta Belukang. Itu dia lagi. Wah, nampaknya Raja Rajaman. Tu oh, dia. Oh, Raja Belukang lagi. Tu oh, dia kerapu. 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 Oh, kerapu. 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 Oh, kerapu berjanggut. Yes, yes, yes. Ikan kering, ikan kering. Okey, kita cuba lagi. Ini kali mesti kerapu. Kelihatan banyak bot baru balik eh. Tak guna. Baru balik dari Menunda. Azman kerapu kang. Wow, kerapu janggut. Yes, yes, yes. Haji. Wah. Wow, besar Haji. Wow, wow. Layan je, layan je. Oh, memang hari bukan Haji. Oh. Oh. Yes, dibantu oleh Raja Kang. Raja, Raja Belukang membantu. Banyak penuh ikan kering ni boleh jual ni. Yeah. Oh, gegar bot. Nampak bisai lah. Nampak bisai. Penuh dah ada penutup lah ni. Yes. Okay. Ini betul-betul pesta belukang eh sekarang. Saya nak cari lain tempat lah. Nak cari kerapu ke sembilang ke. Sabri tahan. Okay, Man. Tetek je, Man. Okay, kita menaikkan sauh eh. Menggunakan tong. Thank you.
Okey, sebelum kita balik, tinggal lagi satu tempat di Sangkar Perketam untuk mencari kerapu sembilang, tak tahu apa lah. Whatever lah mana. Whatever lah. Ni kalau plastik ke boleh tahan dalam sini. Dah masuk belum tu? Dah. Okey, kita try. Satu jam ke, dua jam ke. Dalam lepaskan. Ni dalam ni lepaskan lagi ya. Tak pandai. Ha, dah pandai Haji, dah pandai. Baru pandai lepas awak. Kita belajar Haji, tak kisah Haji. Okey. Ya, kita lambat sikit je tak apa Haji, jangan jadi orang tahi nak belajar Haji kan. Oh. Ha. Tunggu position pun kita betul dulu. Sini ikan tempat apa? Ikan apa? Ikan antarabangsa. Antarabangsa. Okey. So semua ikan ada lah. Okey. Sini ikan antarabangsa katanya. Ha, tengoklah. Kita tengoklah hasilnya kan, sebab hari ni trip media punya arrangement hari ni. Yeah. Ada isu dia ni, nanti dia balik ke kita. Kata Raja Man tadi ikan antarabangsa, kita tengok apa ikannya. Antarabangsa ke tak antarabangsa? Tengok angkat dia dolong je. Tapi ni okey sikit lah. Okey sikit lah, bagus eh. Huh? Okey lah, dia duri-duri juga lah, tapi duri ada harga lah. Ada harga ni. Okey lah man, terbangsa lah ni. Ikan bagus eh. Bagus eh. Haa, jadi ikan bagus. Marah kalau duri yang marah main. Kalau duri ni marah raja ni lah, raja belukang lah. Tak kan, nama aku raja kong kan. Grade A satu, grade A satu. Oh, okey lah. Tiga paku juga. Haa, bagus. Kita punya level tinggi sikit lah. Bagus. Okey, itu dia. Nampaknya kita dah di ujung-ujung masa kecemasan ni. Okey, mungkin sekejap lagi kita akhiri trip kita memancing ni seperti yang tadi rancangan. Tapi kita reda macam biasa. Adat pemancing. Lain yang dirancang, lain juga hasilnya. Ada sebab-sebab ni nanti. Saya akan explain masa penonton nanti. Okey, kita nak gulung pancing ni semua. Lepas tu kita tengok ikan dia tadi tu banyak mana. Lepas tu kita buat penutup. Alright. Alhamdulillah, berakhirlah trip kita hari ni memancing seperti yang saya nyatakan tadi. Lain yang kita rancang, lain juga yang jadinya. Tapi yang penting kita enjoy. Saya nak minta kata-kata penutup. Saya bagi penghargaan pada Tuan Haji Ismail kita je. Komen sikit je, buat kata penutup sikit je. Okey, alhamdulillah hari ini walaupun misi ini macam tak berjaya, tetapi sebenarnya bagi saya sangat berjaya sebab kita dapat satu tong sebenarnya. Ni ha, ikan belukang ikan belukang, dan memang saya sebenarnya nak buat ikan masin. Tak sangka pula ikan masin yang kena buat ni memang banyak sungguh Jadi terima kasih sahabat saudara Azman. Dan sama-sama mancing hari ini. Saya seronok di sini. Walaupun ini pertama kali turun ke laut di daerah Kelang ini, tapi alhamdulillah hari ini saya tak mabuk. Sebab sebelum ini pernah beberapa kali juga turun ke pinggir-pinggir pantai dan mabuk. Tapi alhamdulillah hari ini tak mabuk. Jadi saya rasa misi ini berjaya. Yang pertama dapat ikan belukang, boleh buat ikan masin. Yang kedua, saya tak mabuk. Okey, terima kasih banyak, Saudara Azman. Okey, terima kasih juga. Okay. Tak lagi, tak give up je. Alhamdulillah, kalau ada ruang nanti kita pergi lagi. Okay. Ada cuti lagi, kita pergi. Okey, terima kasih terbaik je. Okey, satu lagi ni dia. King of the Raja-Raja. Tak, Raja Man. Okey, Man, bagi sikit mana. Okey. Alhamdulillah, jadi rezeki kita pada hari ini. Itulah sebenarnya. Lain target kita, cari kena cek buka apa. Memang. Yeah. Tapi tak jumpa tempat dia, tak boleh masuk. So kita pergi tempat lain. Jadi inilah rezeki kita. Satu tong juga, alhamdulillah. Ke Allah Ta'ala nak bagi kita. Okey, terbaik, mantap. Okey, apa sebenarnya punca hari ni ya? Seperti yang saya nyatakan awal pembukaan tadi tu, masa saya dalam bot tu, kita hari ni targetkan nak mancing sembilang ataupun gemang. Kita akan umpankan pompon. Memang kita nak dah order pompon, tapi rezeki tak ada mana. Pompon tu memang tak ada. Apa yang ada sebenarnya umpan kita ni hari, hanyalah, mari kita tengok, saya tunjuk kat sini. Ini dia. Itu dia. Ini dia kita punya umpan ya. Ini dia, nampak tu? Okay.
kita berumpangkan 3 ekor sotong kurita, sotong anjing lah, sotong karang yang telah dah mati juga kan ni? Dah mati. Kita pun ambil apa yang ada je lah. Tapi alhamdulillah, walaupun dia dah mati tu, memang kita harapan tak tinggi lah bila dapat ni. Okeylah, kita dah halang-halang, kita dah plan dah rancang semua tu. Kita gunakan lah apa yang ada. Tapi itulah hasilnya, boleh tahan je eh. Okey, kita tengok ikan dia dulu. Sebab kerapu saya punya tadi dapat seekor tu duduk bawah. Ui, berat. Kat atas tu kan, boleh basuh. Tu dia yok. Wah, yo. Kerapu dia. Kerapu. Ni dia ikan dia besar-besar. Walaupun hari ni belukang lah. Kata Haji tadi dia nampakkan kering. Ini pun kira rezeki jugalah. Okey man, aku punya kerapu tu kasi keluar man. Okey, kita masukkan ikan Haji dulu. Susun. Oh, 9 pun ada seekor ha? Ada 9 seekor lah. Ya. Oranglah ni. Ui, besar-besar. Tu 9. Oish. Tengok ni. Okey, begitulah ya. Kita hari ni kita berpesta berlukang. Okey, sebelum saya akhiri video ni, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah sudi menonton video saya yang sebelum ni lah, yang sebelum-sebelum ni dan yang kali ni juga. Walaupun hasilnya tak berapa, itu biasa bagi saya ada memancing. Okey, kalau ada salah dan silap kata-kata saya atau yang menggurui perasaan anda, saya memohon maaf sekali lagi. Kita bertemu lagi sama ada di rancangan misi ataupun di rancangan Sembang Santai Ikan Bilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang daripada saya, Azman Ikan Bilis. Bye-bye.